Okay, tamina. Okay, engine oil pun sudah in, belting pun sudah in, radiator coolant pun sudah in. Sekarang saya mau cuci engine guna ubat yang kuat lah. So saya kasih pakai dia engine oil yang total lah. Okay, mungkin bagi kita yang belum kenal, mungkin kita kenal Benjoy ataupun apa itu Takam ataupun apa lagi Castro ataupun apalagi lah, banyak lagi lah. Tapi ini mungkin kita belum tahu lah. Tapi ada yang tahu mungkin bagus lah, good lah. Okay, memang kamu terbaik lah. Okay, kalau ini total ni, dia asal daripada Francis. Dia punya, dia mula dia on 1924 kalau saya tidak ingat. Kalau saya tidak lupa lah. Okay, kalau ingat-ingat dalam saya punya memori lah. 1924. Bulan 3, 24 hari bulan ke 28 hari bulan. Nah, kita kena banyak. Jadi kita sebagai mekanik, kita mesti mau peka ni hal lah. Bila ni minyak wujud, bila begitu wujud. Nah, tapi kalau Castrol saya terlampau banyak, kalau terlampau banyak pikir susah juga. Nah, jadi sebagai mekanik, kita harus tahu ini minyak bila. Bila dia anu, bila dia lahir, bila dia wujud, bila dia dari mana. Jadi kamu yakin boleh kenal sama customer ni motor oil. Ini 8 liter. Okay. 8 liter. Ya, 8 liter kalau sini harga market Beaufort 138. 138. Dia punya filter saya kasih pakai Bosch. Filter saya kasih dia pakai Bosch yang bagusnya lah. Okay. Harga market lingkungan dalam 30 lebih lah. Yang dia pakai tu, ini tempat saya simpan filter. Dia pakai tu UA. Jenama UA memang sudah lama juga tu wujud, tapi kalau ini dia kita boleh, dia ada S-plane lah. Okay, dia ada S-plane, dia ada double spring. Okay, double spring nampak ni. Okay, bypass bab tu kita tengok. Kalau macam UA dia macam tidak double spring. Kalau macam turbo ni dia perlu tekanan minyak cepat neck block. Okay, dia perlu ada cepat neck block sebab dia turbo. Bila turbo boost sampai, dia punya pusingan engine memang laju. Okay, so sekarang sudah siap sepenuhnya. So apa yang saya mau buat macam biasa, inilah kelebihan kalau owner kasih tinggal kereta. Okay, kasih kereta saya atur satu per satu. Okay, saya atur per satu, lepas tu saya dengan tenang saya cuci enjin. Okay, saya cuci enjin, saya kasih bersih dia semua. Kan kalau tengok dia punya enjin-enjin semua leaking sana leaking sini, jadi kita boleh cuci enjin dengan aman lah. Okay, dia tidak kejar masa, dia kejar juga, tapi dia kasih ampai kereta kemarin. Dia bilang tolong saya atur lah semua. Okay, tolong saya atur. Okay, ini mau jauh-jauh, ini ubat kuat ni. Apalagi kalau ada angin ni, hujan lagi sana, nampak tu gelap-gelap. Okay, dia kerja di Pambonyo, di Manis. Okay, dia bukan yang sebelah-sebelah Sepitang. Okay, kita cuci dia, kasih clear-clear dia. Okay, nanti kita tengok. Okay,
Oke, tempe-tempe nih, hujan pun mau turun sudah. Oke, baru kasih siap mencuci dia. Oke. Ah, baru nampak sinar sedikit lah. Oke. Akan cuci lagi. Untuk kasih bersih lagi, kasih kilap-kilap lagi. Inilah kelebihan dia. Kalau orang yang percaya, kasih tinggal lagi kereta. Oke, ada hitam-hitam si kecil ini. Oke, aku pakai ubat lagi cuci dia. Masih saya belum puas hati lagi. Masih ada lagi hitam-hitam sebelah sini. Nah, sebelah sini saya mau cuci lagi. Oke, apapun. Teman-teman, terus support saya punya channel. Di TikTok, Aming Black Sino. Di YouTube, Aming Black Sino. Di Facebook, Face Black Sino Geres. Oke. Kita-kita siapa ini? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Oke? Okay? Share dengan kawan-kawan. Komen. Dan follow. Dan share. Oke? Okay? Alright. Kita jumpa lagi di masakan datang. Kita-kita siapa ini?